Jadi kan gue pernah jelasin ini reproduction yang male hormonal cycle, tapi gue pengen jelasin lagi karena midway gue lagi baca buku ini, tau-tau ada lagi gini, terus gue kayak keren juga gitu. Terus gue membuat skema sendiri yang lebih sederhana yang sangat menjelaskan semuanya. Nah, jadi gue pengen jelasin dari awal skemanya itu kan pertama ada hipotalamus. Hipotalamus ngelangin, ngeluarin GnRH. Terus jadi gini bentuknya tuh. Hipotalamus itu di atas, terus hipofisis itu di bawahnya kayak kayak testis anjir. Jadi ini hipofisis, ini anterior and posterior hipofisis. Posterior kan ngeluarin ADH. Nah, anterior ngeluarin FSH sama LH. Ini cuma letak doang sih. Kan nggak perlu hafalin, kalau di ulangan kayak jarang ditanya. Terus kan ini kan ada FSH sama LH. Terus penambahan dari video gue yang sebelumnya ini ada yang namanya FSH, nama tempatnya beda. Kalau di FSH itu dia kayak nge-initiate namanya nurse cell, jangan ini duluan, LH duluan, LH lebih gampang. Jadi LH itu kan kalian tahu kan kalau di testis itu kan pasti di semua sel itu ada interstitial, tahu cara interstitial nggak? Interstitial. Aduh jadi mager. Yaudah deh. Oh itu. Interstitial. Enak kan kalau ada gambarnya. Tuh. Tadi sih gambarnya jelas. Stand. Ini deh, kayaknya jelas deh. Interstitial satu yang ini nih. Nah ini nih. Nih. Nih di sini. Ini nih tinggal chat. Why did you do this? Terus di interstitial itu mereka yang bikin hormon hormon testosteron. Hormon testosteron itu langsung kita langsung bahas fungsinya. Hormon testosteron itu ada libido itu buat meningkatkan hasrat seksual gitu, kayak horny gitu. Jadi cowok yang punya banyak hormon testosteron tend to lebih horny gitu. Terus testosteron juga meningkatin bone sama muscle, jadi kalau orangnya mungkin buff, mungkin dia juga libidonya juga tinggi, tapi nggak juga sih, bisa aja karena dia workout gitu. Jadi kayak conditioningnya beda, bukan karena hormon, karena dilatih kontraksi terus jadi kuat. Tapi kocak aja gitu kalau kita nge-stereotype orang yang buff itu rasa hasrat seks yang gede. Terus secondary sex characteristics itu beda sama maintain sex organs. Secondary sex characteristics itu yang tadi gue udah lihat, yang kalian lihat, kalau gue lihat ini bedanya itu yang nentuin cowok sama cewek yang karakternya. Misalnya kalau cewek kan kayak punya breast yang gede, kalau cowok kan enggak kan, breastnya nggak gede, terus kayak rambut di daerah tertentu gitu. Itu sex characteristic. Kalau maintain sex organs ya maintain sex organs, kayak ya maintain sex organs, kayak titik gue nggak hilang gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau testosteronnya kecil, sex organsnya juga kecil kali gitu. Gitu lah. Terus kan di gambar yang ini yang gue jelasin kan ada namanya serotonin cells kan. Tapi kalau di buku ini tuh cuma jelasin interstitial doang, endocrine cell stimulations. Jadi gue nge-assume kalau di interstitial itu ada sel Leydig. Terus ternyata bener di ini. Tuh, Leydig cells also known as interstitial cells of Leydig are found adjacent to the seminal cell testicle. They produce the hormone. Jadi yang penting itu sel Leydig itu ngeluarin hormon LH, itu aja. Jadi hafalnya kan LH ya. L, Leydig gitu. Jadi L Leydig itu yang ngeluarin LH. Terus abis L, testosteron. Jadi hafalnya gitu aja. Terus yang satu lagi kan ada FSH. FSH itu di buku ini dari nurse, dia yang nge-initiate nurse cell stimulation. Tapi di sini gua adanya Leydig, adanya itu Sertoli cells di FSH. Terus gua kayak wah, kok beda gitu. Terus mungkin Sertoli cells itu nurse cells cuma namanya doang. Jadi banyak di hal di biologi itu sebenarnya satu hal tapi namanya beda. Itu kayak ngeselin banget gitu. Terus kayak aduh lu ngapain bikin dua sih, bikin satu kenapa gitu. Terus ya udahlah, jadi kan kita harus cari tahu sendiri. Terus pas itu gue cari tahu, ternyata mungkin belum gue cari tahu sih. Terus fungsinya nurse cell itu dia ada ABP, namanya androgen binding proteins. Dia kayak ngebind sama hormon androgen, ngebind sama hormon androgen, terus memperbanyak hormon androgen. Mana ya? Tuh,
increase the local concentration of androgens and stimulates the physical maturation of spermatids. Tahu spermatids kan, dari spermatogenesis itu kan yang paling awal, paling awal hasil akhirnya itu kan spermatid kan, tapi kan spermatid masih kecil gitu, belum dewasa. Nah jadi nerve cells itu ngedidik, maksudnya bukan maturasi mendidik itu, kayak mungkin ekornya disiapin, terus kayak dikasih cairan basa buat survive di vagina yang acid gitu. Terus kan dia juga memperbagus environment buat spermatogenesis. Jadi semakin banyak FSH, semakin banyak spermatogenesis, karena FSH kan nge-stimulate nerve cell. Terus nerve cells memperbagus environment buat spermatogenesis. Jadi sel-sel di sana kayak, gila ini bagus buat spermatogenesis. Woi, bikin sperma ya gitu, terus kayak gitu. Terus kan ini kan kayak namanya nerve cell ya. Terus kan dari hormon FSH. Terus gue valinya kan kayak ada FSH. Ini parah sih. Jadi kan F-nya itu kan kayak fuck gitu gue valin. Fuck. Terus kayak gitu. Kayak ini kan kayak ada salah satunya nurse itu kan kayak ada hubungannya sama female gitu. Yang ngertian gitu. Terus gue kayak oh nurse cells itu kan itu kayak fuck gitu. Terus kayak FSH. Jadi itu terus kan ada sertoli itu kayak mungkin lebih kedengaran seperti nama cewek daripada ladyk itu kayak nama cowok kalau kata gue, ladyk sertoli apalagi ada dig gitu kan, dig gitu. Jadi gue frontal aja cara ini, cara ngafalnya pokoknya katanya guru gue sering pernah bilang ya kalau kayak lucu gitu hafalannya kemungkinan besar lu bakal ingat, sebenarnya ada emotional response kenapa kita kayak ingat hal-hal yang romantis, sedih, mungkin kita marah, karena emang kalau kita punya emotional response atas memori itu ikatan ingatan kita bakal lebih bagus gitu. Jadi kalian kalau ngafalin bikinnya yang lebih yang lucu, yang cranky gitu, kayak mungkin kadang-kadang porny gitu, soalnya ya emang proven buat lebih hafal gitu. Terus ini FSH juga ngeluarin hormon inhibin itu buat apa? Inhibin tuh kayak buat ngestop gitu. Jadi FSH kayak somehow conscious gitu, kayak oh anjir spermatidnya udah dewasa banyak banget, terus dia ngeluarin hormon, dia juga ngeluarin hormon inhibin gitu, kayak udah berhenti gitu. Tapi nggak kayak testosteron bisa multitask gitu. Testosteron kan bisa kayak bikin ginian, terus dia juga sadar kayak oh gila gue udah kebanyakan nih gitu, terus dia bakal nge-inhibin sendiri hipotalamus. Kalau sertoli nggak bisa, sertoli masih butuh bantuan FSH gitu buat nge-inhibin. Jadi misal kayak LH, nggak ada LH nggak ngeluarin hormon khusus buat nge-inhibin hipotalamus, langsung testosteron aja nge-inhibin. Jadi gitu dong bedanya. Ya makasih ya. Ya gitu dong.